Beginilah kondisi Subekti, anggota Satpol PP Kota Surabaya yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Suwandi Surabaya setelah tangan kirinya dibacok pria tak dikenal saat melakukan penertiban di kawasan Pasar Keputran Surabaya Selasa malam. Saat melakukan penertiban, korban bersama anggota Satpol PP lainnya melihat dugaan pelanggaran yang dilakukan dua mobil pick up karena melakukan bongkar muat sebelum waktu yang ditentukan, yakni jam 10 malam. Namun tiba-tiba ada satu pedagang yang tidak terima, kemudian mengeluarkan senjata tajam dan menyabetkan ke arah korban. Dikonfirmasi melalui telepon, Kapolsek Tegalsari, Kompol David Rio Prasojo mengatakan pihaknya sudah melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang sudah dikantongi ciri-cirinya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran juga membenarkan kasus ini. Pihaknya juga sudah membackup unit Reskrim Polsek Tegalsari yang tengah memburu pelaku. Ya, ini gabungan dari petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya dengan Satreskrim Polsek Tegalsari, kita sedang memburu pelakunya. Kira-kira berapa orang yang pelakunya? Ya, untuk sementara yang sudah teridentifikasi satu orang. Sudah ada yang diperiksa dan mungkin saksi-saksi? Beberapa saksi sudah diperiksa dari penyidik Polsek Tegalsari. Polrestabes hanya membackup untuk pengejaran pelaku. Nanda Andrianta, JTV. Kita himbau untuk segera menyerah. Itu motif dari pembacokan.